Hai semuanya, balik lagi dengan aku Tagus Gento. Di video kali guys, kita bakal mengupgrade seorang villager, artinya penduduk desa, rakyat biasa. Di sini, di hari ini, kita bakal mengupgrade salah seorang dari mereka semua untuk menjadi lebih berpangkat. Mereka bakal jadi seorang pak camat, kepala desa, pejabat, bahkan presiden. Pokoknya nanti kalau udah jadi level yang terakhir, level yang tertinggi, mereka bakal jualan sangat-sangat bagus. Tapi kita butuh perjuangan guys untuk meningkatkan levelnya. Sekarang mereka masih level yang pertama, butuh banyak dirt. Berarti semua dirt yang di sini bakal kita ambil. Kita mungkin bakal beli cobblestone ya. Yang penting-penting aja. Bang, coba di scroll ke bawah bang. Gak bisa guys, ini cuman 7 doang berarti ya. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini untuk ngebuat Pak Slamet menjadi seorang Pak Presiden idaman para rakyat. Waduh, ada banyak kali subscribe. Buat yang belum subscribe, bantu Tugus Sugianto menuju 6 juta subscriber dan kasih like-nya juga. Nanti kalau dia udah jadi presiden guys, dia bakal ngejual barang-barang yang bagus, yang sangat-sangat ngebantu untuk jangan deket-deket lah pak yang sangat-sangat ngebantu untuk para pemain Minecraft. Oke. Isinya kok gak oke ini. Cuman beberapa roti dan juga apel. Ini blacksmith kan? Bukan warung makan kan? Kok isinya cuma roti cilok sama apel ya guys ya? Yaudah dah, Tugus Sugianto bakal siap-siap dulu. Oke. Semoga kita bisa langsung dapat 5. Weh, dapat 5. Mantap. Dengan 5 kita bakal jadiin iron shovel semua kah? Let's go. 2 dulu lah. Jangan semuanya dulu guys. Jangan terlalu barbar begitu ya kan? Alright. Sekarang saatnya kita menggali. Ini mah namanya bukan upgrade villager, tapi villager simulator. Bener gak sih guys? Karena kita harus berjuang untuk ngebuat mereka naik pangkat. Alright guys, udah dapat berapa nih Tugus Sugianto nih? Kalau punya efisiensi kayaknya enak gitu ya. Wah, kita berarti butuh yang namanya enchanting table seenggaknya, sama lapis lazuli guys. Alright, aku punya berapa ini? Hampir 1 stack. Hai kau, kau terpilih di sini. Let's go. Tugus Sugianto bakal tukar. Naik level kah dia? XP-nya dia naik ya. Naik 14 yuy. Bapak, kamu jangan tidur dulu ya bapak ya. Tugus Sugianto masih butuh dengan dirimu. Gak apa-apa meskipun malam hari, kita tetap, jangan. Kalau udah malam hari kita bakal tidur guys. Udah gelap begitu ya. Mana bapak yang itu guys? Hey, udah aku bilang jangan pulang, malah dia pulang. Level kedua, belum kocak. Astaga, lama juga ternyata. Parah. Bagus pak, kau gak tidur pak. Kau menemani Tugus Sugianto. Let's go, sudah kah? Level yang kedua. Udah guys, udah malam guys. Udah gelap begitu ya. Si bapak sudah sangat-sangat baik hati menunggu sampai dia naik level. Ya iyalah, dia mau aja. Dia kan naik pangkat. Ya nggak sih? Mana tadi? Oh, si bapak ini begitu ya. Bentar pak, kau jangan jalan-jalan pak. Kau akan kukurung di sini pak. Ada batu, ada blaze furnace, diorite, tombol. Buat apa tombol woy? Ya udahlah ya. Mantap. Dapat 6 doang guys. Level berapa dia? Masih level 2. Berarti sekarang kita bakal upgrade. Tuh kan rugi kan aku. Untung masih sisa 3. Kita bakal buat 3 iron ingot ini jadi besi, jadi iron pickaxe. 2 stack. Let's go. Semoga aja dia bisa langsung naik level. Pakai kayu aja. Duh, jatuh lagi. Nah, apa sih? Terlalu banyak yang menghalangi kisah cinta kita. Hai, let's go pak. Kita bakal langsung jadiin koal. Wow, nice. Akhirnya level 3. Hampir 2 stack tadi ya. 2 stack cobblestone. Oke pak. Wah, sekarang dia butuh koal cuy. Koal ditukar jadi air ingot. Aku punya 30 sih. Masih butuh banyak guys. Berarti kita butuh sekitar 60 kayaknya ya. 60 koal. Alright, let's go. Sabar pak. Jangan-jangan ntar lagi si Bambang ini minta iron ini. Pokoknya item yang pertama itu rata-rata bahan dasar buat nge-trade dia begitu ya kan.
apakah si bapak bisa naik ke level 4? Let's go! Yes! Naik dia, guys! Oke? Okay. Tuh kan? Sekarang dia minta Iron Ingot dirubah jadi redstone. Betapa tidak berguna, begitu ya kan? Ada roti juga, ngapain? Aku punya udah banyak wheat. Ya udah nih, ku coba semuanya ya. Sekalian kita cari redstone, guys. Kayaknya ntar lagi kita butuh banyak redstone gitu ya. Bener gak sih, guys? Setelah iron. Oke. Untungnya iron masih banyak. Apa jangan-jangan nanti dia butuh diamond ya? Wah, gawat sih kalau dia butuh diamond. Berapa nih ironku nih? Udah ada satu stack lebih. Day 2. Coba kita tukar-tukar dulu ya. Tugu Sugianto tadi udah dapat lumayan banyak redstone, kemudian lapis lazuli, emas cuma kelihatan 2, guys. Khawatir aku ntar lagi dia minta diamond dan juga emas ini. Kalau aku punya fortune sih enak-enak aja begitu ya kan. Wah, kita mau gak mau harus cari fortune ini berarti, guys. Biar enak aja nanti begitu ya. Alright, level 18. Come on. Masih jadi 6. Naik berapa? Oh my god, man. Berarti satu nge-trade. Oh iya, sekali nge-trade naiknya cuma satu doang. Ini butuh 10. 10 kali 3, 30. 30 iron ingot. Let's go. Level 5. Mantap. Sekarang dia minta redstone ini pasti. Jadi kuda, guys. Weh, musik this big step. Kesukaannya Naidi. Langsung kita bakal beli dengan hanya menggunakan redstone. Ada quetar, ada emerald. Emerald buat apa ya? Enggak kan harusnya kan? Gak usah ya, guys ya. Langsung kita bakal tuker jadi coba ingat. Karena dia butuh 7, guys. 7 kali 30. Oh my god, man. Dia butuh 210. Ngapain kau, Moen? Pergi sana, Moen. Hush. Aku lagi berpikir nih. Alright, guys. Cuma jadi 9. Ini, oh my god, butuh 20 lagi dia dong. Oke. Si bapak ini juga jualan lagi, guys. Semua villager di sini. Nah, kan? Ngulang lagi dari awal. Wah, gila sih. Enggak, Pak. Tidak. Anda sudah menyiksa saya. Matahari sudah mulai sore. Demi menaikkan pangkat Anda, Tugu Sugianto, jadi budak ini. Kerja rodi aku demi bapak, begitu ya, kan? Yaudah, guys. Let's go, Pak. Oke. 23, guys. Let's go. Level 6, cuy. Sisa 6 doang, ya. Kali ini berarti dia butuh chopper ini pasti. Nah, kan butuh chopper. Oh, ditukar jadi lapis lazuli, guys. Wih, jadi diamond pickaxe. Wah, mau dong aku. Wah, ada obsidian juga, teman-teman. Mantap ya. Aku bakal ambil 2. Barangkali kita butuh. Ada arrow juga. Buat apa ya arrow ya? Emang kita mau ngalahin the dragon? Oh no. Rugi aku dong, Pak. Sabar. Berarti dia butuh 5 kali 30. 150 chopper. Let's go. Day 3. Oke. Loh, ditinggal AFK bentar. Udah ada 3 di sini. Apain kalian? Jangan dipukul ya. Kalau dipukul nanti harganya makin mahal. Oke, ayo. Semoga langsung. Yes! Level 7. Ini namanya bukan villager upgrade, tapi ini adalah budak villager simulator. Parah. Oh my god, what is this, man? Oh, nice. Power 3. Bedrock. Fire resistant. Anvil mulai bagus-bagus ya, guys ya. Mulai bagus-bagus. Berubah di video kali ini, Tugu Sugianto gak berniat untuk kalian si Ender Dragon. Karena udah cukup lama kita mencari-cari. Demi kamu ini, Pak. Biar kamu naik pangkat begitu ya. Biar masa depanmu terjamin, Pak. Oke, let's go. Ayo, let's go. Let's go. Wow, langsung naik level. Mantap. Ayo, Pak. Let's go, Pak. Aduh kan, butuh emas kan dia kan. Gembel gaming ini. Kalau emas kita kurang, kita kayaknya harus pergi ke Nether ini, guys. Udah level 9 dia. Elytra, woy. Elytra dan juga ini. Enchanting. Meanwhile, mengkroyok, beraninya kekroyokan kalian begitu ya. Mampus kalian semua. Kecil-kecil kok nyerang, guys. Seingatku dulu kecil gak nyerang begitu ya. Nyerang, guys, kecil, guys. Sumpah dah. Slime atau yang magma jelly. Aduh, hati-hati nih. Oh my god. Kanan, kiri, gede. Oh no.
no, masa aku ngalahin mereka pakai ini? Bentar guys, kita bakal langsung ambil semuanya, kemudian langsung cabut. Mampus kalian semua. Oke, mereka gak bisa naik kan? Doakan mereka gak bisa naik. Buruan Teguh Sugianto, maling block of gold, let's go. Ayo. Nice. Ambil semuanya, mantap. Aku langsung ganti sepatu baru. Apa sih kalian, ha? Oke, ganti sepatu guys. Yang ini buang guys. Oke, saatnya kita balik. Day 4. Untungnya masih Minecraft 1.17, jadi kita bisa mencari. Nah, itu dia Amethyst. Gampang kan? Kalau 1.18 udah gak bisa, udah di update guys sama Mojang. Kita gak boleh lagi pakai Minecraft Hack X-Ray begitu ya. Kan susah buat cari yang namanya Amethyst Cluster. Bener gak di sini? Bener sih harusnya. Nah, udah sampai. Let's go. Kita bakal ambil yang ini doang kan. Ini kalau diambil jangan ya guys ya. Nah kan hancur ya. Harus dalam keadaan utuh. Udah tumbuh jadi gede. 3000 years later. Akhirnya si bapak udah level yang ke-9. Tinggal satu lagi, dia bakal tembus ke level 10. Level maksimal 5 gold ingot ditukar jadi 2 diamond. Oke, sabar pak. Siap-siap kau pak ya. Teguh Sugianto tadi udah malingin besin Remnant. Harusnya sih udah lebih dari cukup. Alright guys, sedikit lagi guys. Dia juga jualan buku ya. Ada protection. Tapi sayang sekali itu dia gak jualan fortune. Kan bener-bener kayak gak ngebantu kita banget gitu ya kan. Mau beli protection gak? Boleh-boleh guys. Protection, 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 and protection. Ada power maybe? Power gak ada guys. Ya udah, kita bakal gas. Wow, level 10 maksimal jadi pelangi. Oh my god pak. Oke pak, tahu. Oh my god, block of netherite pak. Wah, GG Gaming guys. Oke, sabar. Item yang gak penting kita bakal buang dulu di sini. Ayo pak, let's go pak. Aku mau beli ini satu sih pak. Totem of Undying, sangat menarik hati. Mantap. Block of Netherite. Kemudian baju guys. Widih, celana. Sabar, ini udah gak kepake. Nice. Ayo pak, diamondku masih buahnya pak. Cover me. Oh my god guys, ini udah ada enchantnya. Protection 10. Tahu begitu Teguh Sugianto gak beli buku ini bapak. Dasar kok pak ya. Bentar nih pak, ku kasih buat dirimu aja pak. Aku juga buat apa beli ini ya. Ku kira ini tadi diamond armor yang penuh dengan enchanted guys. Wah yaudahlah ya. Berarti dengan ini, waduh, ada elytra juga. Kita udah stronger. Udah guys, tamat guys. Udah tamat kita. Udah full netherite armor. Oh belum. Aku punya sisa diamond gak? Hey guys, gak punya sisa diamond ya? Ku buang gak diamondku kah? Oh itu diamondku. Sabar. Aku mau buat yang namanya itu jukebox. Kita bakal memeriahkan kemenangan di akhir video dengan big step. Oke guys, sepertinya mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber. Kasih like juga. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video akan datang. See you next time, man. Bye-bye. Budak Villager Simulator. Bagus. Tapi gak sia-sia juga. Kita akhirnya mendapatkan apa yang kita impikan. Mantap.